Hai guys, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum dan hai. Jadi pada hari ini Sofia akan pergi ke klinik gigi untuk cuci gigi. Ha. So kita tengah on the way sekarang ni. Terdapat sun kiss ya anak-anak. Okay, kita buat time lapse. Missing someone. Update untuk hari ini, iaitu hari ini 15 Julai 2020. Jadi hari pertama budak-budak sekolah rendah pergi ke sekolah. Dia pagi tadi. Betul lah sekolah rendah. Belum dengar sekali. Kenapa hantar pergi sekolah? Sebab Mimah. Okay. So that selamat bersekolah semua. Kau sekolah dengar semua form lah. Ya. Hari tu kan form 5 je. Tu semua sekali. Dari pagi tadi bising lah juga bunyi kereta hantar anak pergi sekolah semua tu. Ada bunyi motor, ada bunyi budak-budak naik basikal pergi sekolah. So berbeza lah juga sebab sebelum ni sunyi je jalan dengan budak-budak. So budak-budak pergi beli nasi lemak semua tu untuk bawa bekal ke sekolah. Kalau Sofia dulu pun, masa Sofia sekolah rendah, Sofia pun Sofia pun bawa bekal nasi lemak biasanya. Nasi lemak harga RM1 tapi sekarang dah naik harga RM1 berapa? Biasa RM1.02. RM2. Tak tahulah, atas kedai tu lah. Tapi dulu murah je masa zaman Sofia sekolah rendah lah. Sekarang ni kita berada dekat ya, kalau korang pernah pergi Kertih, dia ada api-api belah kiri dengan kanan tu yang korang nampak macam apa, bandar. Tapi sebenarnya ini adalah kawasan minyak. Ya ke? Kalau orang kata, kalau orang duduk Kertih ni orang minyak kan? Gila. Hai. Kepak lah tengok macam tu. Kalau korang nak tahu sebelum ni, masa start daripada Sofia skala rendah, kalau bila bulan 12 nya mesti kita orang akan pergi cuci gigi. Memang setahun sekali kita orang akan pergi cuci gigi. Tetapi ni macam dah lama dah tak cuci gigi sebab ada masalah. So tahun ni baru kita orang pergi cuci gigi setelah sekian lamanya tak pergi. Dan Sofia takut sikit sebab dah lama kan nanti darah-darah keluar dekat gusi. So Sofia ni bukan first time tapi dah bertahun-tahun. Tahu lah tekan. Haa, staff. Thank you.
Hai semua, kita orang baru siap cuci gigi. Punya gigi sikit. Dia polish sekali. Dia tampak gigi. Gigi dia berlubang korang. Sebab ya sekejap dalam tu. Tak lama eh? Tak. 10 minit lebih macam tu. Gila gigi gila. Mimah lama gila. Ingatkan dah siap rupanya dia tampak. Kita orang polish cuci dengan polish. Bawa batang. Mimah kena dua batang. Tak ada lah duit dia belanja. Tak ada belanja lah. Tak ada duit hotel dah lah. So sekarang ni kita baru siap cuci gigi. Kita nak pergi beli nasi kukus. Untuk makan tengah hari sebab Mama dekat rumah. Belilah. So Akilah, Akilah pergi mana tadi? Akilah pergi mana tengok di bantal busu dia. Eh, golek-golek. Mana botolnya? Yang kat belakang. Oh, ya ke? Tak ada buku. Tu. Kalau harga RM7, Beli 6. Kalau harga RM8, jangan beli, beli nasi ayam. 6 juga. Ya. Yeah. Ah, okay. Makan aku. Jangan beli nasi ayam. Tu buka. Tolong buka dompet oi ya. Sedap. Yang sedap gila dah doktor tu baik handsome. Tak tahu lah handsome ke tak doktor tu sebab dia pakai mask. Kita nak pergi beli nasi kukus. Sebab tak gigi selalu berkumpul dekat bawah-bawah dekat bukan tak gigi lah, sisa-sisa makanan. Korang kena floss gigi. Floss guna apa, tali tu kan, yang korang beli kat Watson ke kat mana-mana lah kan. Sebab lepas makan tu penting.
box makanan tu. Sabarlah nanti yang boleh cut. Cakaplah macam ni. Okay. Okay, untuk cara yang lebih berkesan untuk menyingkirkan sisi-sisi makanan di celah-celah gigi ni, korang boleh guna floss. Sebab kalau kita biar je, dia akan jadi floss. Kalau kita biar dia akan jadi tahi gigi. So nanti gigi korang akan berlubang. Dia akan jadi plak gigi. Ha, plak gigi. Penting sangat floss, penting sangat brush gigi. Jangan malas gosok gigi. Faham tak? Selepas itu, jangan jaga muka sahaja tapi gigi tak lawa, okey? Macam Mimah ni. Muka je lawa, gigi berlubang. Andai kata video sampai kat sini saja, Sofia ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton, okey? Doktor sangat sporting dan mungkin handsome kot tapi tak nampak. Okey, that's all from me. Bye-bye. Jaga gigi tau. Oh, lupa. Andai kata korang nak pergi cuci gigi juga, Sofia sarankan korang pergi klinik gigi Sharifah yang ada dekat seluruh Malaysia ni, di banyak cawangan. So, kalau korang nak buat appointment, korang boleh WhatsApp je, okay? Doktor dia sangat-sangatlah sporting dan kerani dia sangatlah friendly. So, korang akan happy juga. Itu sahaja daripada Sofia. Thank you.